apa kabar Anda? Senang sekali saya, Jeffrey Lino. kembali hadir menjumpai Anda tentunya di program spesial kita yaitu Di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku. Kali ini kita masih membahas soal sesuatu hal yang sangat krusial dan juga penting, Pemirsa, yaitu tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUHIP yang kemudian sekarang berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dan uh, sekarang ini kalau kita lihat uh, masih banyak sekali kemudian masyarakat yang uh, semacam bingung uh, tidak tahu soal ba tidak tahu banyak soal kasus ini pemirsa tetapi kali ini kita akan membahas dengan salah satu sosok yang juga uh, kalau menurut saya sudah sangat paham betul dengan uh, isu yang satu ini yaitu uh, mantan ketua MK yang sekarang juga uh, aktif di serikat Islam yaitu Bapak Hamdan Zulfa. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang apa hmm. nih kegiatannya Pak? Masih sibuk dengan dunia perpolitikan atau seperti apa Pak? Kalau politik saya sejak menjadi hakim konstitusi sudah tidak lagi secara formal di partai politik dan hmm. juga melepaskan diri anggota partai politik dan sampai sekarang memang tidak tidak aktif dan tidak menjadi anggota di partai politik manapun. Hmm. Tapi sekarang saya banyak urusan sosial. Urusan sosial uh, pak ya? Karena urusan sosial juga kan urus politik juga. Oh, ya. Oke. Okay. Tapi politik uh, yang tidak berapa? Yang tidak yang tidak berpihak hmm. ya. Jadi Saya lebih ke masyarakat, Pak ya? Lebih kepada masyarakat. Saya sekarang ngurus uh, syarikat Islam. Syarikat Islam. Berarti Sebab. sekarang masih di Syarikat Islam, Pak? Masih. Saya sebagai ketua umum karena Uh, uh, kemarin sebelumnya kita juga uh, pernah bertemu di acara yeah. di program yang sama, begitu ya Pak, masih di Serikat Islam juga sampai masih. sekarang masih yeah. juga nih pemirsa. Harusnya tahun-tahun tahun terakhir harusnya Kongres ini di bulan November, tapi tahun ini Pak, ya, tapi uh. diundur karena COVID. Karena ya. COVID jadi diundur. COVID, yeah. Sekarang bagaimana kegiatan Pak selama COVID Pak? Selama COVID kegiatan masih jalan, hmm. ya. saya ke proyek-proyek uh, pengembangan Serikat Islam masih cuma keluar kota pertemuan-pertemuan tidak lagi tapi kita rapat apa segala dengan Zoom ya, dengan, dengan dengan Zoom ya Pak ya. ya. Oke, okay. kalau begitu Pak kita akan sekarang kita akan bicara soal sesuatu hal yang penting. Ini juga uh, di masyarakat juga banyak isu-isu yang hmm. uh, kemudian merebak gitu ya Pak soal isu yang satu ini bahkan ada juga ya. yang terjadi demonstrasi Pak. Ini soal HIP Pak. Ya. Haluan ideologi Pancasila. Ini kalau kita lihat kalau kalau misalnya saya langsung terdopoin ke Pak Hamdan, yeah. kira-kira sebenarnya penting nggak sih Pak dengan adanya HIP ini Pak? Kalau undang-undang HIP sendiri tidak perlu memang. Tidak perlu. Karena haluan ideologi Pancasila itu kalau diturunkan dalam bentuk undang-undang secara langsung hmm. itu sama dengan mendegradasi. Hmm. Karena Ideologi Pancasila itu tingkatnya di atas, tingkatnya hmm. di filsafat. Yang ya. paling tinggi berarti Pak. Iya, tingkatnya paling tinggi fils filsafat. Karena itu dia adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada. Oke. Okay. Termasuk sumber yang menginspiring pasal-pasal undang-undang dasar. Hmm. Jadi kalau taruh di undang-undang, jadi aneh gitu. Jadi karena memang ya? tidak perlu. Jadi tidak perlu, Pak memang ya? tidak perlu. Dan uh, kalau boleh saya katakan itu mendegradasi. Hmm. Pancasila sebagai dasar Filosofi bangsa hmm. Jadi kan kalau kita lihat, Pak Hamdan ini kan Cukup banyak berkecimpung Dengan hal-hal yang seperti ini Dengan uh, yeah. soal haluan ideologi Pancasila dan lain-lain ini Ini kalau kita lihat Sebenarnya kira-kira apa ya Pak ya uh, Tujuannya dibuat uh, RUU HIP ini Pak yang kemudian uh, sekarang Berubah menjadi BPIP RUU BPIP Tadi kan latar belakangnya ada satu keresahan memang ada satu keresahan berkembang ideologi ideologi lain hmm. ideologi transnasional dikenal dengan ideologi ideologi transnasional misalnya <coughs> ideologi menyangkut khilafah khilafah ya. hmm. yang transnasional dan ingin mendirikan satu partai dunia karena pengaruh ada masuk ideologi itu orang mulai resah tentang perlunya pemahaman tentang ideologi Pancasila hmm. tapi sebenarnya uh, semua sudah orang sudah paham tentang Pancasila ini ya ya uh, sampai tingkat anak-anak SD paham betul hanya masalahnya mungkin sekarang ini metodologi dan cara memberikan pemahaman itu yang hmm. tidak efektif ya Oke okay. mungkin itu ya dulu pernah pada zaman pemerintahan Soeharto dikenal dengan PM4 jadi seluruh PM4. warga negara Indonesia harus ikut PM4 ya hmm. jadi ada lombanya ada yang 24 jam ada 60 jam ada manggala macam-macam e, setelah itu memang tidak ada lagi ya karena itu sistem PM4 itu dihapuskan dengan TAP MPR yang mencabut PM4 itu pada tahun 1998. Karena PM4 dulu bermasalah. Bermasalahnya karena indiktor, indoktrinasi dan penafsiran Pancasila itu hanya menumpuli negara dan pemerintah. Jadi orang yang bertentangan dengan pemahaman dari pemerintah tentang Pancasila itu bisa ditahan dan bisa ditangkap. Hmm. Nah, oleh karena itu inilah juga kekhawatiran kalau Pancasila itu diformalkan masuk dalam satu undang-undang hmm. nanti orang salah menafsirkan atau menafsirkan beda ya. itu jadi masalah karena itu tidak perlu sekali lagi hmm. uh, karena itu akan akan menimbulkan banyak implikasi yang hmm. tidak baik kita sudah memiliki sejarah panjang ya. kemudian, kalau itu implikasinya hmm. seperti apa pak kira-kira apa aja tuh yang kalau misalkan kemudian pancasila kira-kira akan dimasukkan ke dalam undang-undang apa yang akan terjadi pak prediksi pak Hamdan seperti apa Uh, satu dari aspek uh, hukum, hmm. dari aspek hukum nanti orang tidak bisa menguji. Nanti undang-undang itu kan objek pengujian hmm. di Mahkamah Konstitusi, ya. bisa diuji kan? Karena dia undang-undang, loh orang nanya, lo masa Pancasila diuji hmm. itu satu jadi soal, jadi jadi aneh. Ya. Masa Pancasila diuji, ya. Ya. kayak itu tempatnya menjadi tidak pas. Hmm. Kemudian yang kedua, nanti siapapun yang berkuasa. Ya, ya bukan saja sekarang uh, dengan bergantinya lima tahun tiga empat yang akan datang kan ganti penguasa yeah. akan terus berganti akan bisa memanfaatkan itu untuk untuk apa memonopoli ya hmm. memonopoli uh, penafsiran pancasila itu sendiri sehingga siapapun yang dianggap bertentangan dengan itu itu bisa dianggap melanggar apa melawan ideologi pancasila kan itu menjadi masalah besar padahal yeah. dia warga bangsa betul jadi pancasila menjadi tidak mengayomi jadinya karena pancasila harus mengayomi semuanya. Ya. Jadi apakah ini memang uh, RUHIP ini yang kemudian dirubah menjadi BPIP BPI ini, apakah memang mendesak sekali pak atau gimana? Karena kalau kita hmm. lihat uh, apa ya uh, banyak sekali kemudian yang uh, masyarakat uh, tidak tidak ingin adanya undang-undang uh, ini sampai kemudian akhirnya uh, adanya demonstrasi. Yang Kalau saya lihat RUU HIP sendiri, tidak tidak urgent. Tidak urgent, ya. persoalan Pancasila adalah persoalan bagaimana mensosialisasikan, hmm. memberikan pemahaman, ya, memberikan pemahaman, dan bagaimana itu terefleksi dalam berbagai kebijakan negara itu yang paling penting, okay. karena adresat dari Pancasila itu kepada pemerintah, hmm. artinya. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang pancasilais. Ya. Contoh saya bilang kebijakan pancasilais itu adalah kebijakan yang menegakkan keadilan ekonomi. Betul. Ya. Ya. Segala perilaku pejabat harus mencerminkan nilai-nilai pancasila karena itu melekat. Hmm. Jadi sekarang diserah, apa, dipersalahkan kepada masyarakat itu menjadi persoalan besar. Baik. Yang salah adalah. Ya, ke negaranya nanti. Nah, kalau misalnya uh, HIP ini memang tidak penting, tapi bagaimana dengan BPIP? Apakah memang RUU BPIP ini penting? Nanti jangan dijawab dulu, Pak. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa tetaplah okay. bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di Cinta Negeri Aman Negeriku Damai Negeriku dan kita masih membahas soal rancangan undang-undang yang sangat penting saat ini dan masih bersama Pak Hamdan Zulfa. Pak tadi sempat terpotong obrolan kita soal uh, ini BPIP. Tadi kan HIP menurut uh, yeah. Pak Hamdan uh, memang tidak penting. Tetapi pertanyaan saya berikutnya adalah apakah kemudian dengan adanya pemindahan uh, BIP, HIP ke BPIP ini? Uh, memang RUU BPIP ini penting begitu karena kalau kita lihat memang sebelumnya kan memang sudah ada BPIP Takutnya nanti Pancasila karena kalau sudah di RUU BPIP kan apakah akan membuat Pancasila ini menjadi alat kekuasaan begitu Pak? Iya jadi gini uh, Dari segi prosedur dulu ya. Sebenarnya antara undang-undang HIP hmm. dan undang-undang BPIP ya. Itu dua RUU yang sama sekali sebenarnya berbeda Berbeda? Berbeda, okay. walaupun di Undang-Undang HIP ada satu bab mengenai BPIP, hmm. tapi substansinya sangat berbeda sekali. Yeah. Nah, oleh karena itu, sebenarnya kalau mengajukan RUU BPIP, harus ada naskah akademik tersendiri, hmm. dibuat baru dalam suatu program legislasi nasional, yeah. tidak bisa langsung ganti begitu saja karena ini. Ini dua RU yang uh, sangat berbeda sekali. Setelah saya baca, sangat berbeda sekali. Hmm. Jadi, karena itu, uh, saya sih menyarankan ya, cabut dulu undang-undang uh, HIP dalam program legislasi nasional, ya. kemudian majukan usulan baru dalam program legislasi nasional undang-undang BPIP. Kalau memang itu diperlukan, jadi. Ini masalah prosedur, saya kira ini penting. Hmm. Karena itu, sebaiknya, karena sekarang pemerintah sudah mengajukan menjawab undang-undang HIP dengan undang RUBPIP, ya, maka tidak perlu dibahas dulu. Hmm. Karena dalam kondisi sekarang ini, walaupun namanya hanya BPIP, hanya mengatur tentang badan, tapi tetap saja anggapan masyarakat sudah terlanjur tidak bagus. Hmm. Karena itu lebih baik kita diamkan, didiamkan saja dulu. Tidak usah dibahas dulu, tunggu tenang dan tunggulah masyarakat mempelajari dan merenungkan ru ini. Hmm. Kalau bagi saya sebenarnya ru bpip sendiri sangat sederhana, hmm. hanya mengatur tentang badan. Ya, ya. badan yang di situ adalah membantu tugas-tugas presiden dalam pelaksanaan sosialisasi. Pancasila, ya. nah, ini sebenarnya sangat sederhana. Oleh karena itu, uh, di, diatur dengan Perpres pun sebenarnya tidak ada masalah, karena badan yang atas kepada presiden hmm. ya, ya, membantu presiden. Tapi, kalau BPIP itu sebuah badan yang tersendiri, ya. tersendiri, ya, yang proses pemilihannya seperti sebuah badan yang independen. Ya itu mungkin agak beda baru perlu dengan undang-undang tapi kalau badannya mengatas kepada presiden ya cukup dengan PPRES. tapi kalau dikeluarkan dari presiden itu badan tersendiri yang independen proses pemilihan juga independen hmm. jadi tidak bisa diperalat oleh siapapun ya. itu akan lebih bagus dan kalau saya model seperti itu bolehlah dengan sebuah ruu hmm. jadi ini sekarang pakai pakai apa tiang dasarnya besar untuk urusannya yang kecil, tidak imbang. Okay. Kira -kira -kira. Jadi RU BPIP ini boleh-boleh aja ya Pak Emang, <laughs> ya? Iya, tapi substansinya beda kalau bayangan saya. Jadi ini kalau saya baca RUBPIP ini, BPIP ini hanya mengenai lembaga BPIP, tugas dan fungsi BPIP, yang di sana dikatakanlah mengatas kepada Presiden. Hanya membantu pada Presiden. Lalu untuk apa undang-undang? <laughs> gitu. <laughs> Pak, kalau kita lihat lagi, ini uh, TAP MPRS nomor 24 tahun uh, 1966 tentang larangan komunisme, marxisme, dan len leninisme ini. 25, 25 ya? Ya, 25. Uh. Uh, ini suatu produk hukum yang mengikat uh, mengenai rumusan Pancasila. Harusnya sudah mengikat begitu, Pak. Kalau kita lihat uh, dengan uh, adanya RUU-HIP yang sekarang ini, kalau kita uh, bandingkan dengan MPRS nomor 25 ini, seperti apa, Pak? Nah, TAP MPR 25 itu adalah Uh, intinya larangan uh, apa, pembubaran partai komunis, kemudian larangan penyebaran ajaran komunisme, leninisme dan Marksisme. marxisme. Marxisme. Nah, jadi sebenarnya itu intinya. Mengapa pasal ini menjadi penting? Karena uh, ajaran marxisme Leninisme, komunisme, Marxisme dan Leninisme ini hmm. itu berlawanan dengan Pancasila, okay. tidak bisa masuk dia. Karena itu harus dipertegas terus. Karena ini kita miliki sejarah kelam, sejarah hitam yeah. dengan uh, komunisme. Dulu di bawah Pancasila, uh, waktu masa demokrasi terpimpin hmm. 1959-1967, uh, komunis hidup dengan subur dengan cara memahami pancasila sebagai satu kesatuan hanya dilihat sebagai gotong royongnya saja. Gotong royongnya saja. Ketika ditanya Aidit bagaimana komunis bagaimana paham komunisme bisa masuk dalam ketuhanan yang maha esa Aidit bilang ketuhanan yang maha esa harus dipahami satu rangkaian yang utuh dengan sila-sila yang lain yang tidak bisa independen. Nah ini menjadi masalah artinya Ketua MSM jadi hilang, ya. jadi karena itulah dulu dimungk uh, apa, pernah dimungkinkan pada masa demokrasi terpimpin. Nasakom, hmm. nasionalis, agama, dan komunis. komunis. Nah, komunis melakukan kudeta, dan kita memiliki secara kelam dengan komunis bahwa dia sebenarnya melawan Pancasila, tapi dia bersembunyi dibalik pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh ya. tanpa memahami pancasila apa uh, ketuhanan yang maha sebagai suatu hal secara su substansial gitu baik ini pak kalau kita uh, flashback lagi ya uh, dulu zaman zaman dulu ini kan uh, kalau kita lihat memang serikat islam itu kan sudah ada dari dulu dan beberapa tokoh bangsa termasuk juga uh, soekarno juga pernah uh, belajar di serikat islam dan juga beberapa tokoh yang lain dan ini kalau kita lihat memang uh, serikat Islam kemudian menjadi salah satu tempat untuk bisa bertukar pikiran seperti itu bicara soal ideologi bangsa dan lain-lain. Tentu memang uh, berdiskusi merupakan salah satu hal yang sudah biasa dan sudah wajar uh, uh, di sana gitu Pak. Yeah. Tapi kalau kita bandingkan, kita buat komparisasi dengan keadaan yang sekarang itu jauh berbeda. Sekarang ini banyak sekali uh, berdiskusi menjadi salah satu hal yang harus gontok-gontokan gitu Pak. Yeah. Itu paham dan kredit seperti apa Pak? Memang Uh, Apalagi soal ideologi Pancasila ini, Pak, ya, yeah. dan ABPIP ini jadi memang begini. Jadi, harus ada satu kesadaran bersama yeah. tentang masa depan kebangsaan kita dulu. Mereka tidak mempersoalkan itu terlalu mendalam hmm. karena memiliki tujuan yang sama: Indonesia merdeka. Hmm. Sekarang kan Indonesia sudah merdeka. Lalu, Indonesia yang apa? Hmm. Bagi saya, kita harus memikirkan satu, kesepak, satu pikiran bersama bahwa Indonesia yang hebat. Gitu yeah. kan? Gitu, kita sudah lewatin merdeka Indonesia yang hebat. Nah, kalau dilandasi oleh pemikiran itu, hmm. maka jangan terlalu curiga antara satu dengan yang lainlah. Asalkan berpikir untuk Indonesia yang hebat, hanya saja memang ada beberapa sisi. Uh, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu yang harus kita waspadai. Itu saja. Tapi kalau sepanjang pemikirannya adalah Indonesia yang hebat, itu saya kira bisa merangkum semuanya. Di kita bekerja sama membangun bangsa ini. Okay. Itu dilakukan oleh Cokro Aminoto. Di situ ada Soekarno tinggal di situ. Ada Semaun, hmm. ada Alimin, dan ada juga Kartosuwiryo. Jadi ada yang paling kanan, ada yang paling kiri, ada yang tengah. Mereka berdiskusi bebas. Ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang tengah, Pak. Nanti kita akan bahas lagi, Pak. Sama nanti. Apakah memang sekarang ini tujuan dari bangsa Indonesia masih tetap satu seperti dulu atau sudah berbeda-beda? Nanti kita akan kembali lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku. Iya, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku, dan masih di episode kali ini. Kita akan masih membahas soal uh, uh, undang-undang Rancangan Undang-Undang HIP yang berubah menjadi BPIP, dan sekarang masih bersama Pak Hamdan. Tadi sempat obrolan kita masih sempat terputus, Pak, soal tujuan dari bangsa Indonesia waktu itu. Uh, memang tujuannya satu, tapi kemudian sekarang, apakah memang tujuannya ini masih satu atau justru banyak tujuannya, Pak? Gimana tuh, Pak? masih tetap karena tetap. Di, di di pembukaan undang-undang dasar itu tujuan kita itu Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur hmm. kalau boleh saya ringkas Indonesia yang sejahtera dan bermartabat hmm. nah itu jadi bermartabat itu sudah mencakup semualah ya. jadi kesejahteraan jadi masih dan itulah menjadi pegangan kita bersama dalam bahasa Hos Minoto dan Serikat Islam kemerdekaan sejati kita betul sudah merdeka secara politik tapi belum tercapai kemerdekaan sejati apa ini kemerdekaan sejati diterjemahkan oleh Soekarno dengan tiga sakti merdeka secara politik ya berdaulat dan merdeka secara politik kemudian mandiri dalam ekonomi berkipernyadian dalam budaya nah sepanjang kita belum memiliki kemandirian ekonomi berkepedulian dalam budaya, kita belum mencapai kemerdekaan sejati, dan tujuan itu masih jadi eh, apa? Tidak ada yang berubah, dan itu tetap menjadi, tetap tujuan, menjadi negara, satu. tujuan negara. Tujuan negara masih Indonesia, merdeka secara politik, Pak. Itu menarik, itu gimana, Pak? Maksudnya, Pak, apakah uh, memang uh, bebas untuk mengutarakan semua? Uh, apa ya soal? Uh, soal pemikiran kita terhadap sesuatu begitu soal ideologi Pancasila dan lain-lain. Jadi gini, saya bisa kita bisa memberikan gambar yang gampang. Hmm. Dulu kita tidak merdeka secara politik karena kita dijajah. Hmm. Sekarang karena kita sudah tidak dijajah secara prinsip hmm. formal sudah merdeka secara politik. Hmm. Tapi kemerdekaan secara politik itu berkaitan dengan kita memiliki kedaulatan ekonomi tidak. Hmm. Kalau negara tidak memiliki kedaulatan ekonomi, maka konsekuensi secara politik kita belum sepenuhnya merdeka secara politik. Walaupun sudah merdeka secara formal. Hmm. Nah, karena itu, kita bisa diatur-atur orang, orang kalau kita tidak memiliki apa, berdikari dalam ekonomi. Dalam Memang ekonomi. tidak secara langsung didikte, tapi mendikte politik oleh ekonomi itu masalah besar. Hmm. Ya, karena itu dalam perspektif syarikat islam kita belum mencapai kemerdekaan sejati karena itulah yang kita capai jadi merdeka secara ekonomi ini maksudnya apakah merdeka secara individu atau justru satu negara sebagai, sebagai bangsa sebagai bangsa sebagai bangsa, bangsa. oke okay. ini satu hal lagi pak kalau bicara soal merdeka terhadap politik begitu ya merdeka berpolitik yeah. ini kan kalau kita lihat dulu komunisme komunis atau komunisme juga menjadi salah satu permasalahan yang yang uh, bisa dibilang sangat uh, menjadi sejarah di Indonesia. Nah, pertanyaannya kalau kita lihat dengan sekarang, apakah memang uh, mungkin kalau pemikiran soal komunisme itu menjadi uh, permasalahan individu, tetapi apakah kemudian uh, komunisme ini akan uh, timbul lagi menjadi sebuah partai begitu kalau kalau kita lihat sekarang? Menurut Pak Hamdan, gimana melihatnya, Pak? Gini, secara ideologi. Uh, komunisme sudah mati. Hmm, sudah mati. Ya. Memang masih ada di China, tapi di Rusia kan sudah di Eropa Timur. Hmm. Uh, dan ajaran-ajaran sosialisme itu tumbuh subur sebenarnya, hmm. dan itu bagus. Nah, misalnya di negara-negara Skandinavia hmm. itu sosialisme, Jerman juga sosialisme, sosialisme berkuasa. Jadi dia bagaimana mengkat ketidakadilan itu dengan pendekatan-pendekatan ekonomi dan kekuasaan, hmm. tapi tidak komunis, ya. tidak 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 komunis yang artis itu. Hmm. Jadi karena itu uh, sosialisme sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak karena itu uh, Cokro itu menulis buku sosialisme Islam. Sosialisme Islam. Nah pancasila itu sendiri adalah, adalah saya katakan sosialisme yang berketuhanan yang Maha Esa. Hmm. Mengapa? Karena keadilan sosial itu itulah inti sosialisme welfare state. Beda dengan negara penjaga malam. Welfare state itu adalah lahir dari ajaran uh, sosialisme. Dan Indonesia sebenarnya sosialisme, tapi sosialisme yang bukan komunis. Hmm. Karena sosialisme yang berketuhanan yang Maha Esa diikat oleh sila yang pertama sila yang pertama. Jadi karena itu sebenarnya Indonesia ini uh, tidak cocok atau anti dengan kapitalisme sebagai lawan sosialisme sangat anti. Seluruh pendiri bangsa kita founding fathers kita itu menolak kapitalisme. Hmm. Karena kapitalisme lah yang menjajah dan perbudakan secara tersembunyi karena perbudakan secara ekonomi di Indonesia. Seperti di Indonesia dan seluruh dunia. Seluruh dunia. Okay. Karena itu para founding fathers kita semua menolak kapitalisme. Semua menolak. Kapitalisme. Karena itu Pancasila kita itu sekali lagi lebih kepada sosialisme tapi yang berketuhanan yang Maha Esa. Saya katakan itu alat terjemahan dari sosialisme Islam pemikirannya Hoss tuh hmm. Baik, Pak, Pak Hamdan ini uh, closing statement soal uh, tema kita uh, pada ya. hari ini Pak soal Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila uh, HIP yang berubah menjadi BPIP. Pak Hamdan melihatnya seperti apa dan kira-kira ada nggak pesan untuk pemirsa uh, terkait ya. dengan isu ini? Bisa silakan closing statementnya Pak. Jadi gini, jadi kita perlu saling hormat menghormati hmm. saling menjaga antar seluruh warga bangsa ya. jangan sedikit-sedikit yang berbeda dianggap anti Pancasila ya. Pancasila mengada, mengajarkan kalau ada perbedaan mari kita berdialog mari kita bermusyawarah hmm. disitulah intinya Persatuan Indonesia ya. jadi Persatuan Indonesia dijaga dengan musyawarah dan dialog dan insya Allah tidak ada yang perlu kita saling curiga-mencurigai terlalu tinggi. Mereka yang menghendaki undang-undang HIP ada juga tujuannya yang baik mungkin. Ya. Hmm. Tapi kalau kita dialog dengan baik dan ternyata pemikiran yang ditolak harus diterima dengan arif gitu loh. Bahwa itu hmm. tidak benar. Jadi itulah kita cara berdialog dalam... Negeri Pancasila. Jadi harus berdialog, harus bermusyawarah ya pak ya? ya. Paham dan terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol uh, bersama kami di Cinta Negeri kali ini. Sehat-sehat terus pak. Nanti kita akan ketemu lagi di uh, kesempatan yang lain. Dan juga pemirsa terima kasih untuk anda yang sudah menyaksikan program Cinta Negeri uh, kali ini. Stay safe, stay healthy. Uh, saya Jeffri Lino, terima kasih. Sampai jumpa.